anak-anak biar tertarik dok dengan kita dok. Iya, dok. Oh, jadi kamu mau nawarin anak-anak ke saya? Oh, sekali dokter. Dokter punya anak gak? Gak boleh gitu. Nah, sebelum kamu lanjut nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe. Subscribe this channel. Nyalakan loncengnya juga ya. 3, 2, 1. Udah. Nah, gitu dong. Thank you ya udah subscribe. Ini kebiasaan, telat kok sampai 30 menit. Ah, ampun. Saya lagi enak-enak ketawa disuruh masuk. Sama siapa? Dede. Oh iya, Pak. Lihat. Ya, bos. Widih. Teman saya keren. Jadi Doraemon. Itu. Spider-Man. Oh, gini sudah Doraemon. Oh iya. Sorry, Dek. Kedatangan gua telat. Kenapa? Padahal gue naik kereta masih telat juga. Lu jangan naik kereta dong. Ngapa emang? Naik ojek aja. Saya udah naik kereta deh, tapi telat juga. Emang kenapa? Bannya kempes. Sebentar pak. Hah? Bapak budak apa belum ini? Ban kereta itu dari besi pak. Bos, ini penjualan kita menurun. Yang jadi bos lu apa gue? Ya lu bisa, gue juga bisa. Oh, yeah. Kenapa, kenapa? Penjualan kita menurun bos. Penjualan menurun? Betul. Oh saya tahu kenapa bisa menurun. Kenapa? Kan kita dagangnya di turunan. Tenang. Masalah anak-anak biar saya yang ngedeketin. Susah banget, Pak. Anak-anak gampang dideketin, cuma satu anak yang enggak bisa dideketin. Anak apa? Anak Honda. Anak Honda aja dideketin. Lu kan sudah deketin caplok. Itu caranya bagaimana, Pak? Gampang. Setidaknya lah ada anak-anak di sono ngumpul, langsung kita tebar makanan. Wah, itu anak apa yang datang? Anak. Tuh lihat, saya udah punya ginian. Sa, itu apa, Pak? Ya? Ini kue. Itu kue? Oh. Ini bos, gue udah beli buku-buku kayak ginian. Masa kagak ada yang mau deketin anak-anak? Tuh. Pakai permen juga pada ngumpul. Pakai permen ngumpul? Iya. Wah, lu hebat lu. Coba jilat, manis nggak? Kagak, Pak. Coba jilat lagi. Buka dulu plastiknya. Lu nggak ngasih tahu. Kasih aja lu. Coba. Ntar dulu nih, bukanya susah nunggu maghrib. Kalau anak-anak perempuan tuh, Panji pakai boneka. Biar apa itu? Ini kalau cewek, apa anak-anak kecil pakai boneka. Kalau mak lu bukan boneka. Apaan? Bon utang. Udah nih. Bukanya susah amat. Nah, dibuka. Gimana, manis gak? Manis kan, makanya tuh ada banyak. Jadi kalau deketin anak-anak tinggal pakai permen aja, bos? Pakai permen. Ntar takutnya kan namanya orang tua ntar disangka narkotika atau gimana, kan banyak dari permen. Enggak. Dari pulpen, bau-baunya. Dulu waktu zaman saya SD begitu, Pak. Pulpen, lu ngalamin juga yang ntar pakai pulpen. Diciumin dah, enak, Pak, wanginya, Pak. Iya, saya juga doyan dulu. Kalau anak cowok tuh, doyan tuh. Pakai mobil. Ini mobil apaan? Ini mobil tuh. Udah lunas belum? Lu belum bayar ya? Udah bayar. Udah bayar? Udah. Abisnya tanggal 8 lagi, Pak. Mana itu hari merah semua? Kayak ada yang ngawasin kita. Siapa sebenarnya mereka? Kita pancing pakai ginian. Masa mancing pakai kue? Dia bakalan nongol. Tuh, kan nongol. Kamu sih. Hai, kamu kenapa tidak kerja hari ini? Ya ampun, kan tanggal merah, dok. Tanggal merah. Tanggalan boleh libur, tapi aku gak pernah libur dalam mencintai kamu. Ranggi, kamu kerja harus rajin. Katanya kamu mau ngumpulin uang. Dede, kamu tadi saya telepon katanya lagi ada urusan. Mana di sini malah ngobrol-ngobrol? Ini Pak katanya. Pada ngapain? Hah? Ini kita lagi buat mancing anak-anak. Buat mancing anak-anak, bos. Eh? Lu kayak ngomong. Mancing anak-anak? Iya. Biasa kan Pak Cahyono tuh sering mancing, sekarang kita berdua. Hei, Pak, ini Pak, jadi apa? Kalau mancing anak-anak pakai permen nih. Coba manis nih Pak permennya, Pak. Lu Pak, manis Pak. Saya kan bukan anak-anak. Dokter bukan anak, dokter saya dewasa. Saya udah gede. Cuman kalau Anda bisa nyobain. Oh, saya udah gede. Hei, maksud kamu gimana? Dokter, tangannya dimasukin dulu kenapa, dok? Tangan saya dingin. Eh, jadi enggak, dok? Hah? Jadi saya mancing anak-anak biar tertarik, dok, dengan kita, dok. Iya, dok. Oh, jadi kamu mau nawarin anak-anak ke saya? Oh, serius sekali, dokter. Dokter punya anak enggak? Enggak boleh gitu. Hidup adalah bahaya, barusan saya ketemu penculik-penculik anak. Saya harus lapor sama teman saya yang polisi. Eh, banyak.
Pokoknya kalau teman gue sih asal pencet juga pasti nyambung. Halo? Dengan Kang Yayan? Oh iya, Kang Yayan. Tadi saya itu melihat ternyata di dekat klinik sini ada seorang penculik anak. Oh bahaya. Dia dua orang, bahaya yang satu pakai kupluk. Mm-hmm. Yang satu tadi pas saya pecahin telur, telurnya langsung pecah. Iya. Iya lagi. Emang kalau pecahin telurnya langsung teriak apa? Ini siapa sih? Ini siapa? Ini siapa ya? Salah sambung kali? Jangan-jangan ini salah sambung. Ini dengan Kang Yayan? Iya. Ah, benar. Passwordnya, Pak. Saya Yayan. Namanya dari siapa? Dari lahir dikasih nama sampai sekarang belum ganti. Oh, siapa namanya? Yayan. 2 juta rupiah! Oke, ya. Jadi Kang Yayan, tadi ada penculik. Kita harus mengatur strategi bahwa kita harus menjebak dia sehingga dia bisa tertangkap. Oh, harus. Oke? Harus. Harus kita atur gimana mereka bisa kita tangkap dan anak-anak dan sasarannya semua aman. Benar sekali. Silakan lanjutkan bagaimana cara menangkap. Hadiah 2 juta rupiah dipersembahkan oleh... Ternyata sekarang ada satu modus kejahatan, yaitu tentang pencurian atau penculikan anak. Wow. Nah, tapi kita punya strategi langsung untuk bisa menculik. Bukan, lu biasa aja. Terkejut. Gak begitu amat. Jadi kita harus gimana? Harus kita bisa menangkap langsung si penculik itu. Oh. Baiklah. Oke. Perhatikan, sekarang. Okay. Jadi kita harus kayak gimana? Cara kita menculik. Kalau yang menculiknya macam kamu, ya. Lari coba. Lari. Nah, ya. Belum, kan belum gua tangkap. Nah. Baca dulu. Oh gitu. Papa kalau bawa penculik yang macam saya gimana, Pak? Jalan. Bentar, Pak. Jalan. Saya dibanting-banting emang saya kecapi. Jalan ke sini. Wihuu. Neng, mau kemana? Grandia digodain. Biasanya dibanting. Hei, jangan salah. Aku belum lihat. Gua jarang godain cewek. Oh, iya, biasanya cewek yang godain gua. Yeah. Gak percaya. Coba lagi, saya belum lihat tadi. Saya jalan, saya penciluk ya. Kau penculik? Ya. Penculik. Ha, aku telah menculik. Ya, Pak. Astagfirullahaladzim. Stop. Pak, yang kayak gini mah jangan dikasih kebiasaan, Pak. Saya cupan lah. Oke, perhatikan. Sekarang, kalau ada penculik, lihat. Ya. Kita lari. Lari. Kita tangkap. Tangkap. Kita sapu kakinya. Sapu. Kalau dia lompat, kita tendang. Bawah. Kita tendang lagi mukanya. Gua pengen yang megang bukan kamu. Oke. Ada orang juga milih. Iya, Pak. Kram, Pak. Boleh milih kan? Kalau gak ada gua silat, gua jambak nih. Ya, Pak. Ya, silakan. Pak, dia kram. Kram. Aduh, Bapak kalau kayak gini harus dibawa ke klinik. Kan Bapak kan guru, bahaya. Gila. Nih, ya, kalau yang kalonya begini gua tambah kram. Ayo, guru. Kita ke klinik sekarang juga. Ayo. Oke. Waduh. Mudah-mudahan para penculik itu bisa segera ketangkap. Pak dokter! Ya? Pak dokter! Waduh. Pak, tolongin.
Ya. Tadi kan bapaknya gini-gini, Pak. Gitu-gitu, Pak. Akhirnya dia kram. Pak, tolong. Dia kram. Ini dokter Dedi. Iya. Terus sebentar. Yang kram dia kenapa dilepas? Pegangin. Oke. Dok, bisa enggak ya meganginnya sama yang lain, Dok? Oh. Milih mulu dia malah mulu. Ini ngiri mulu lagi. Milih mulu kayak soal UN. ABCD. Ada apa? Ini Kang Yayan ini. Iya. Ini sahabat saya yang jago bela diri pencak silat. Kena. Ini kena. Masih bisa diadu dong nih. Baik, kemana aja. Jangan. Kumaha, Damang. Alah.